Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau tutorial buat suling D besar. Ini yang sudah jadi. Ini saya mau buat duplikatnya aja ini, yang belum jadi tapi sudah ini sudah tak lubangi untuk suling dunya, nada dunya. Untuk diameter ini saya lebih besar, coba ini lebih besar dari yang sudah jadi, lebih besar, lebih sedikit. Kalau yang sudah jadi itu diameter bambu 2,3 cm. Ada yang belum jadi ini 2,4 cm. Nah, ini sudah ada dunia ini. Seperti video sebelumnya, ini sudah tak kasih nada do ya. Ini sudah ada lubang tiupnya. Untuk menutup tiupnya biasa kita ambil dari ini. Sekarang kita cek, kita mulai buat sulingnya. Tun biasa seperti biasanya, tunnya pakai soundcut tuner dan bistreng. Itu kita coba konstruksi aja. Kita cek punya dulu. Ini yang sudah jadi. Oke, ini yang baru jadi dulu. Lubang tiup, dari lubang tiup ke nada do ini paling ini diameternya tengah ya, itu 52,1. Nih ya, tentunya dari tengah lubang 52,1. Ternyata yang ini yang baru belum jadi ini. Ini 51 5. 5 berapa ini? Tadi berapa? 5. 52,1 yang sudah jadi. Yang belum jadi ini 51,4 cm. Jadi ini agak naik. Kenapa agak naik? Karena ini lebih besar sedikit ini. Nah, ini agak lebih besar. Kita coba buat ya. Ini.
Kita ambil mal yang jadi aja. Dari do ke re. Ini dari paling ujung ini. Do ke re ini 8,5. 8,5 cm. 8,5 cm. Kita coba ini ya, dari do ke re 8,5 cm. Karena ini bambunya lebih besar, ini saya naikkan 8,5 cm. Saya naikkan menjadi 9 cm. Ada selisih 5 mili. Kita coba ya, selisih 5 mili dari yang sudah jadi. Karena ini bambunya lebih besar, kita lubangnya kecil aja supaya nanti tidak ketinggian tunya. Cari nada re. Ini suling D besar ya, D bass. Kita pasang. Seperti video sebelumnya, ini ya yang saya pakai alatnya. Punya ketinggian, kita ganti dengan amplas.
berarti selisih ini selisih 5 mili lebih ke atas, tapi suaranya sama, dunia sama. Ini kita sejajarkan, nada dunia sama. Ini yang sudah jadi, ini yang belum jadi. Nadanya naik 5 mili. Ini 5 mili. Terus kalau sudah ketemu kita naikkan semua ini. Kita ukur yang sudah jadi amalnya ya. Re ke mi 2,4 2,3 2,8 2,8 ini. Lulu. Salah. Ini dari re ke mi 4,3 berarti ini lebih besar, ditambah 5 mili berarti 4,8. Nah, ini lebih besar, tambahkan 5 mili jadi 4,8. Ini 4,8, ini 4,5. Bambu itu menurut saya misterius. Kadang diameter sama tapi letak lubangnya enggak, posisi lubangnya itu jaraknya enggak sama. Makanya buatnya harus pakai tun ini. Ini untuk tem. Kita ganti. Kita ambil ini yang masih baru nih, biar cepat amblas. Bersihkan dulu. Coba punya. Yeah.
tadi. Kita bandingkan. Kita juga bisa pakai ini. Perhatikan jarumnya. Minimal yang udah jadi mi ke fa, mi ke fa 2,7 ditambah 5 senti per 5 mili berarti ini berapa nih gambar aja. Dua koma enam tambah 5 senti berarti 3,5 mili mas ya, tambah 3,1 karena ini lebih besar, ini tahunya agak diameternya lebih besar dari yang malnya. Ini untuk mengatasi bambu yang kalau misalnya bambu yang diameternya agak lebih besar dari yang sudah jadi, ini bisa buat mal. Karena ini jarak ukur itu kita mengukur belum tentu pas ya. Ukur cuma mempermudah kita mencari pun. Untuk men-temp tun ini supaya gampang. Ini jangan besar-besar ya. Karena itu nilainya banyak. Ini semoga mesinnya enggak lolop gol ini. Soalnya copot. Gonta ganti. Ini mesin baru beli ini. Harganya murah. Rp170.000 di Shopee. Dan berikutnya dari Fakesol. Dari Fakesol jarak yang sudah jadi ini 5,4 tambah 5 mili berarti 5,9.
kelapa ditambah 5 mili karena bambunya lebih besar. 5,9. Ya. Kita kasih ini biar enggak. 5,9 kita tandai dulu biar burnya gampang. Terus kita pasang bur. Ayo bur, dipasang bur. Jangan besar-besar lubangnya ya. Nah, nanti kalau kebesaran, tuhnya ketinggian, kita nanti kesulitan benahi ya. Coba deh. Pas. Pas nada sol kita ke nada la, kita mal yang kita ukur jarak mal yang sudah jadi, jarak mal yang sudah jadi 3,3 ditambah 5 mili 3,8 teman-teman ini nanti bisa pilih diameter yang besar apa yang kecil, agak kecil. Tadi sudah saya ukur diameternya, nanti saya ukur lagi. Ya, harus diingat. Mengukur jarak itu bukannya langsung bisa pas nada. Ukur jarak itu hanya untuk mempermudah kita mencari tune, ngepaskan tune butuhnya pakai ini. Besar supaya tunya, kalau kebesaran tidak sia-sia, kalau kebesaran tunya naik, perbaikinya agak sulit, harus ditambah. Thank you.
tadi. Tadi yang ada bawahnya ini kita tutupi. Sudah ketemu. Sekarang nada yang terakhir, nada lubang yang terakhir, lubang si. Tak ukur yang sudah jadi. Tambah 5 mili 3,8 kita ukur dari nada re ke nada tiup dari lubang tengah ya. Ini 42,5 dibagi 2 berarti 20. Berapa? 21,6. Ya, 21,6. 21,42,5. Nah, ini pas nih. Ini lubang 6 jangan melebihi dari tak ukur tadi ya, pas keren, jangan sampai melebihi ini. Ini diukur ini. Oke, ini diukur bagi 2. Nah, ini lubang yang terakhir jangan sampai melebihi. Cus. Jangan besar-besar lubangnya, kalau kebesaran nggak bisa diperbaiki kecuali ditambal. Hanya jangan besar-besar. Cek keras. Nah, cek ya. Yes.
Perhatikan ini. Kurang naik nada minyak. Kita ke coba tes seperti video sebelumnya ya. Ini misalnya ini kan ada bambu yang diameternya kadang nggak pas dengan yang ini yang tadi ya yang sudah jadi. Misalnya kebesaran dikit, ini solusinya. Coba kita bandingkan selisihnya. Lebih tinggi yang besar. Ini selisih 5 mili. Selisih tadi ukurannya selisih 5 mili. Selisih 5 mili. Untuk diameternya, diameter yang sudah jadi, misalnya kawan-kawan punya bambu. Ah, ini. Ini yang sudah jadi. Yang sudah jadi 2,2 diameternya 2,2 cm. Yang ini yang lebih besar ini yang tadi kita buat
2,4 mili, berarti krisis 2 mili. Tapi lubangnya ini kenyataannya saya tuner, pakai tuner ini itu selisih ini antara lubang satu ke lubang yang lain do re mi fa sol la si do itu selisih antara 4 mili sampai 5 mili. Lubangnya jangan besar-besar dulu ya, soalnya nanti kalau punya ketinggian nggak bisa diperbaiki, harus ditambal dulu kelamaan nanti. Makanya di lubang kecil ditun, kalau besar, kalau kurang besar kita naikkan. Nah, ini solusi kalau misalnya punya bambu yang lebih besar dari yang mal yang ini yang saya jadi sebelumnya. Ini masih sudah jadi. Nah ya, ini saya ukur. Perhatikan nih, kalau misalnya mau buat, kalau misalnya mau buat sendiri di rumah, nada dari do ke lubang tiup, dari do ke lubang tiup 2,3. Ya, tadi diameternya 2,3 lah, berapa ini ya. Terus do ke re 8,5, re ke mi 5 cm, mi ke fa 2,8, fa ke sol untuk nada di bas 5,5, sol ke la nada di bas 3,6, ini la ke si 3,6. Diameternya, ingat diameter ini 2, ini antara 2,2 atau 2,3. Ini yang baru jadi diameternya. Diameter, perhatikan ya, 2,4 atau 2,5, sekitar itu. Terus dari lubang tiup ke do 50, ini enggak ada yang bisa di ini 51,3 cm nih lubang, dari lubang tiup ke nada do paling ujung ini. Terus dari do ke re do ke re jadinya ini ya 8,8 cm. Terus re ke mi 4,8 dari re ke mi 4, dari re ke mi 4,9 cm.
dari mi ke fa, dari mi ke fa 3, berapa ini? 3,2 cm. Dari fa ke sol ada bas 5,4 cm. Dari sol ke la, dari sol ke la untuk suling di bas 3,8. Dari la ke si terakhir 2,8. Berarti ini la sol ke la, sol ke la ya. Ini tadi sol ke la. Sol ke la 3,8 dari la ke si. La ke si 3,8 juga. Nah, diingat-ingat ya. Coba tes suling. Semoga teman-teman bisa buat sendiri di rumah untuk pemula yang belum bisa apa bisa bisa order lewat saya, nanti komen di bawah tak kasih nomor WA. Ini yang sudah jadi ya. Pasti oktavnya agak berat kalau nyampe lasi ini, soalnya ini pembawanya agak besar. Coba ya. Soalnya ini bambunya agak berat, agak besar. Tapi kalau yang ini yang sudah mulai jadi, ini nyampe bisa 2 oktav. Bisa satu oktav. Nyampe dua oktavnya nyampe sini agak macet. Nada sinya kurang enak untuk oktav. Dasinya ini. Tapi kalau nyampe sini enggak apa-apa. Ini silakan teman-teman pilih sendiri. Ini ada juga ada kelebihannya ini, kalau yang lebih besar itu tiupannya
enteng, tiupan nada rendah enteng karena diameternya lebih besar. Ini diameternya lebih kecil, kelebihannya tiup oktav nyampe 2 oktav. Kalau ini oktavnya nyampe di la. Ini di la, isinya enggak nyampe. Ini untuk D bass. Nah, ini seperti video sebelumnya ya, diameternya ini standar 1 cm atau 10 mili. Bersihin ya yang ini lubangnya langsung bulat. Ini nada fa biasa setengah, jadi agak kecil ini, terus agak mepet ini, mi ke fa itu setengah. Ini satu nada yang ada ini. Nah, inilah untuk tutorial saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan like dan bunyikan loncengnya, karena ini saya sesudah ini mau upload untuk akord suling berikutnya sampai satu set full. Jadi nanti video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiup satu bambu.